We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2022. Merry Christmas. Selamat Hari Happy Natal. New Year. Dan Tahun Baru. Semoga kasih dan damai Natal mengakhiri tahun 2021 dengan keceriaan dan membuka jalan untuk tahun 2022 yang lebih cerah dan gemilang. Selamat merayakan Natal dan Tahun Baru 2022. Woi, yuk kita ngobrol pinggir jurang. Yo! Desember, deket-deket. Lo tau kan, lo keluar tuh salju. Badai, badai, salju. Salju kan lagi tiba-tiba. Pohon kapuk pada jatuh. Ini teh punten ya. A'a Santa datang. Mau membagi-bagikan. Hadiah A'a. Masalah ya. Akhir tahun banyak masalah ya. A'a teh mau bagi-bagi. Oh, A'a ini A'a Santa? A'a Santa. Jadi agak sedikit dari Cimahi ya. Garut lah ya. Memang tidak boleh orang Garut jadi Santa. Boleh atuh. Kalau AA Santa, kalau ini Santi. Dia lucu sekarang ya. Lucu. Ya alhamdulillah lah ya. Enggak boleh kata Om Ade. Iya, enggak boleh jorok. Ini kebetulan ini kan 25 Desember. Itu topinya ini putingnya di sini. Kue kelepong. Ah, putih di belakang sama. Pantas susah. Kepala pada kenapa kelepik? Oh, pantas saya kalau nyender nikmat. Putingnya di belakang. Ya, ini aku mah. Aku ada, Bang. Ya, dama. Alhamdulillah lah ya. Ini mah laporan akhir tahun. Mah. Oh, buat apa? Loh, akan kerja. Kerja di sebuah instansi. Jadi kalau akhir tahun kan ribet dengan bikin berbagai laporan, iya. Makanya mau libur Natal. Iya, makanya mampir dulu ke tempatnya. Iya. Neng Oda begitu. Iya, apa kabar Mas Eko? Alhamdulillah. Itu kan Natal kan besok kan, abis Jumatan, pulang Jumatan kan udah malamnya malam Natal. Yang benar mana ini? Ini kita ucapkan dulu selamat Natal ya buat. Ya buat teman-teman udah. Ucapin selamat Natal, selamat damai, tahun baru, damai di hati, damai di bumi, ya, damai di bulan juga. Pokoknya ya. Semua damai lah kalau iyalah. Natal ya. Damai, kasih damai itu indah. Itu mah di Kodim. Slogan di Kodim. Ya, AA teh rindu, pengen tahu nih teman-teman yang di apa Nasrani ini ya. Lampu remnya jangan diinjak tuh nyala. Ini nyala ini. Lampu remnya diinjak nyala. Dari tadi udah dilihat. Maaf, ini jidat bukan bemper. Kok lampu rem? Keinjek. Inilah keindahan yang namanya keindahan ikut serta bergembira. Oh. Di apa namanya situasi Natal ini. Makanya ada lampu. Ini mah mending begini, tadi mah obor. Ini, iya, ini rambutnya kena obor. Iya, gitu. Jadi AA datang sini teh mau ikut apa ya namanya bergembira lah ya, sukacita Natal, selamat buat teman-teman yang merayakan ya. Yang kita tidak merayakan ikut. Juga selamat lah, selamat apa kayak minimal kan liburan ya, minimal liburan. Jadi Mas Eko setiap kali ada kegembiraan hari raya sebuah agama itu diikuti dengan kegembiraan umat yang lain. Oh kok gitu ah? Natal libur. Oh, yang lain kan juga libur. Oh iya benar. Natal akhir tahun. Iya. Dapat gaji ke-13. Oh. Kan bukan cuma yang merayakan Natal, yang tidak pun dapat. Dapat 13 juga. Dapat 13. Oh. Gitu. Iya kan? Ini kemarin anggota apa namanya? Partai-partai di DKI itu dapat bantuan. Dapat apa namanya? Hibah. THR itu kan. Oh iya. Tunjangan hari Rabu. Oh, dah ini.
dagangannya laku pas Natal. Nah. Orang pulang misa lapar. Alhamdulillah itu tahu. Alhamdulillah. Tuh, iya. Natal pakai bala-bala. Ada juga kue tart. Ya kan orang bosan pakai kasih. Ah. Ini Natal dengan kearifan lokal. Dengan, oh iya. Benar. Tidak apa-apa kan makanan juga. Iya. Kan kalau kalau ini bukan kue hari raya. Ini bukan. Kue hari biasa-biasa aja. Iya. Kalau hari raya tuh kacang. Ah, lebaran iya. Kan? Lebaran. Ha. Gitu terus ya. Nastar. Nastar. Kalau kalau yang Natalan apa? Kue tart. Dan banyak lagi. Tempat saya mah Bandeng Presto. Oh itu mam imlek. Tapi kan tetap boleh dimakan Natal, nggak ada larangan. Enak. Boleh. Enak. Saya mah sedapatnya. Ikut bergembira. Dodol boleh sih dodol. Hmm. Dodol ada juga Natalan bawa dodol ada. Wah, boleh saja makan mah bebas. Tapi nggak boleh loh. Natal kan lagi sukacita ketimbang dodol ngatain. Dodol loh. Itu kan nggak boleh. Bukan. Iya emang lu kampret lu. Itu bukan. Itu bukan ngatain, itu nama makanan. Gitu. Iya. Tapi kok kemarin waktu ke Bali dan pas nyepi itu kita juga ikut suka cita. Oh ya sepi semua, sepi. Enak. Tidur. Artinya setiap kali hari raya atau suka cita dari umat lain kita juga happy. Umat yang lain ikut happy. Ya kan? Lo, kalau kayak tadi nih kita dibagiin topi Santa kan, lo bisa pulang dari mall kan? Iya. Mall-mall sekarang. Mall-mall sekarang juga. Pasar. Iya. Dulu enggak loh. Dulu kenapa? Waktu masih ada EPI. Oh, kita pakai gini nih pulang-pulang botak. Enggak boleh. Oh, iya udah di sweeping dah. Dulu. Oh iya, sekarang. Dulu topi Santa itu musuh. Kenapa? Ini tuh ini sampai ada di jalan semuanya minggir. Lu jangan enggak berani. Iya, jangan pakai topi ginian karena nanti jadi ini ke kristenisasi katanya gitu. Oh, kalau lu pakai topi ini, habis pakai topi ini syahadat. Ini yang topi ini bisa pakai buat sholat nggak? Bisa aja. Bisa kan boleh kan asal jidatnya kelihatan ya. Ini kan. Yang timbang warna doang. Yang buat ini saudara kita Muslim juga. Iya. Yang buat ini kan kerajinan tangan. Ini maksudnya gara-gara Natal. Bukan gara-gara Natal. Setiap Natal kan ada kebutuhan-kebutuhan ekonomi yang menyertai. Oh iya benar. UMKM berjalan. Ya kan gitu. Seperti juga misalnya. Lebaran, kebutuhan sarung meningkat. Yang buat sarung siapa? Belum tentu juga. Belum Muslim. Muslim juga bisa jadi sarung impor dari Cina dan sebagainya. Iya benar. Jadi semuanya itu menikmati sebetulnya. Inilah namanya rahmatan lil alamin. Kalau coba, kalau misalnya lo cuma Lebaran doang, ya kan? Berarti dagang lo laku. Kan yang itu kan cuma dapet untung gede atau pelanggan banyak saat Lebaran doang. Iya. Kalau kita beda kan? Pas Natalan toko laku, pas Lebaran lebih laku. Kok saudara lu kok? Kenapa tuh? Jadi setiap kebahagiaan merayakan hari raya diikuti dengan kebahagiaan saudara kita yang lain. Coba lu ke Tanah Abang. Oh iya tuh. Itu ibu-ibu yang pakai kerudung dan sebagainya yang jualan kan dia jual ini buat Natalan. Oh iya. Kerudung. Buat Natal? Bukan, maksudnya baju buat hadiah. Oh, mungkin. Buat hadiah, iya. Tapi kan bahasanya nih Bu, buat hadiah Natalan. Oh iya. Terucap dengan enak. Kalau dulu nggak sempat tuh dalam satu periode, Bu ini hadiah untuk tit. Oh, disensor. Sensor sendiri. Nggak bisa dia, nggak bisa lepas. Takut di sweeping. Baik, bayangin mulut lu di sweeping. Dan mulai-mulai apa? Udah sore nih. Lu pas lu ngomong apa ada kata-kata Natalnya langsung diambil bibir lu. Weh, nih. Barbuk diambil. Gua copot. Lu udah kan bingung. Hah, enggak bisa. Nah, tapi Natalan itu yang seru kan. Kalau Natalan nih ada kalau kita Lebaran kan ada zakat. Oh. Ya kan kita bagi-bagi zakat. Gitu kan ada yang orang fitrah mal beruntung dapat kebaikan. Natalan kan ada juga kan? Apa tuh? Ini Santa. Bagi-bagi bawa gembolan. Bagi-bagi kado. Oh, iya. Terus siapa handphone yang bunyi tuh? Itu kan. Ade nih. Mana ini? Ini kita punya produser ngaco juga. Kenapa? Iya, masa syuting di timer? Ambil dulu. Obrolan pinggir di berbagai daerah. Ini harapannya juga seperti ini sekarang di beberapa wilayah Indonesia udah mulai apa namanya
namanya kebebasan beragama, kebebasan merayakan sukacita agama ini udah mulai terlihat. Oh iya 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 kan? Benar. Dijamin keamanannya oleh. Ya kan pernah misalnya waktu pas perayaan Natal kan suka ada drama Natal, gitu iya, kan. Teman gue ada yang jadi Santa. Oh. Oh, ini jadi ya, ini. Dia, tapi dia muslim, dia muslim. Yeah. Tapi diminta sama temennya kan di satu gereja, lo bantuin gue dong drama jadi Santa. Banyak anak kecil yang nonton kan. Oh iya. Disangkanya Santa beneran. Oh. Pas dia keluar turun dari panggung anak kecil, Santa dia rupanya enggak punya adik. Oh. Santa sakun minta hadiah adik kecil yang lucu. Oh. Temen gue pinter kan. Nomor telepon maknya berapa? Kok di lobby? Itu dia maksud, minta adik kecil yang lucu. Iya maksudnya itu cuma anak-anak permintaan seorang. Oh anak. Gitu. Jangan ditanggapi serius. Santanya ngambil kesempatan ya. Tapi udah dapet nomor maknya nggak? Hei, jangan terus. Terus. Itulah namanya kebahagiaan. Lo pernah suatu hari kan, cerita juga beredar. Iya. Ketika ada Santa di mall banyak yang mampir, atau barang sebagainya. Suatu saat pas mampir, Santanya nggak ada. Ditanya-tanya kemana? Kemana? Lagi sholat asar. Karena ya itu ya, pegawai mall yang pegawai mall, nggak ada masalah. Nah itu oke-oke saja. Iya. Apakah kerukunan seperti itu, kebahagiaan seperti itu akan tercoreng lo apabila? Benar lo kalau Santa diharamin, lo nggak bisa ke blok dekat blok M situ. Ke pasar itu, pasar Santa. Kita lewat kiri. Turun ke Kemang, balik lagi nggak bisa. Lewatin Prapanca. Nah, itu dia deket TNI. Bukan, Mas. Itu Santa Pasar. Ini Santa maksudnya... Santa Claus. Santa Claus. Yeah. Kalau orang anak-anak kita dulu bilang, Santa Claus. Oh, Santa. Santa Claus. Santa Claus. Iya. Itu musuhnya pit hitam tuh. Hah? Pit hitam. Yang kayak kenal dalam gosong. Ini kita tadi sangka ini udah pas banget. Dakosan, iya. Gua kayak Santa lu kayak kita. Gua baru ingin. Dimasukkan di luar. Ini kita sudah sebuah apa namanya grup yang cocok banget buat keliling mall ke mall ini. Ini kebahagiaan ini juga apa hari ini 25 Desember ini. Kebahagiaan juga kita share ke teman-teman yang sedang merayakan. Ah benar. Sekali lagi kita nih ya dari OPJ kita nggak mengucapkan kado. Oh, ucapan tulus kita berikan. Kita ucapan Natal. Tulus. Mohon kita, kita kasih alamat aja kalau mau nyumbang itu kalau mau ngirim kado Natal kita kasih alamat aja. Kita mah enggak terlalu frontal ya. Oh enggak. Kita enggak lah gitu. Gimana? Langsung studio cokro. Ya kue kering sih masa nggak ada ya. Tapi teman gue ada Romo di Cikarang. Dia kan Romo siapa? Romo Aan. Selamat Natal. Romo Aan. Chris. Teman kita. Chris Chandra. Chris Chandra. Natalan juga loh. Si botak itu Natalan. Dia tapi santanya gak lepas-lepas, cuma gak ada benjolannya. Botak petato tuh Natalan, botak selamat ulang tahun. Selamat Natal. Ada Chris, ada Mbak Fia. Mbak Fia, ya. Rian, Mas Ernest. Rian, Ernest. Kembaran Desi. Gua. Natalan. Kembaran gua. Mbak Grace. Grace Natali. Iya. Di mana dia sekarang? Ada, kemarin gak ketemu sama lu. Bukan, sekarang hari ini. Di rumahnya. Oh, di rumahnya. Selamat Natalan juga. Selamat Natal. Juga buat teman-teman nih yang belum subscribe. Blah. Iya kan? Berarti dia kuotanya itu terlalu sedus ngeliat kita. Dia nungguin hadiah Natal, baru beli kuota, baru subscribe. Oh iya. Dan minggu depan, tahun baru. Nah, kalau tahun baru apa yang lo mau beli dah? Kalau tahun baru. Dia tuh tiap tahun itu ganti BH. Setahun sekali dong. Oh iya, itu kan rezeki. Pakai megang lagi. Untuk penghematan dia kiri dulu. Sebenarnya Pak Al. Om Ade. Om Ade nggak boleh loh. Nah, ini kan Natal, sukacita, liburan, ya. Tahun baru. Wah, ini kita masuk ke tahun yang berikutnya. Natal, 2020. Nah, lo resolusi tahun baru. Nah ini kita serius ngomong nih. Ini serius. Lo resolusi tahun baru mau ngapain, Dan? Mau bikin angkringan yang gede. Oke. Mudah-mudahan diijabah Mbak Penti ya. Iya. To the point banget ini. Lo, resolusi tahun baru? Gua pengen ganti kalender. Apa? Hah? Ganti apa? Misalnya? Yang jelas pada tahun itu, gua pengen wisuda. Dia wisuda, S3 dah. Ini adalah gambaran bahwa kita tuh optimis. Oh iya. Apa namanya, badai pandemi
mudah-mudahan nggak naik. Itu yang paling penting. Ya, kan? Itu yang paling penting. Keadaan membaik, ya. Kita dapat berkreatif lebih bagus lagi. Benar. Momentumnya kapan ya? Tahun mulai dari tahun baru. Tahun ini, iya kan. Kita juga nanti tahun baru, Natal. Ya, liburan tapi juga harus tetap prokes kan gitu. Oh kan? Iya benar-benar. Yeah. Vaksinnya jangan lupa. Ah. Yang belum vaksin kudu vaksin. Yeah. Lo Natal misalnya cukup salamnya jangan gitu ya. Yeah. Jangan ciuman jangan salamnya. Ciuman. Jangan nyosor. Apalagi ciuman sembarangan di tengah jalan kan. Eh, oh, enggak boleh. Orang-orang sembarangan kan bisa itu loh, bisa droplet. Kan bisa kiss bye. Yang baru kiss bye. Ada kalau Natal tuh ininya salaman gak sih? Kalau kita kan selamat Idul Fitri. Oh iya sama, selamat Natal. Oh gini. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Iya lah. Oh sama ya? Gue gak tau. Ya, selamat Natal, selamat Merry bergembira, Christmas. Merry Christmas, gitu kan? Oh, iya. Selamat bergembira, selamat merayakan berkah Natal, dan gitulah. Dan itu gambaran kerukunan kita harapkan. Oh kan? Iya. Ah, iya. Itu dari MUI aja udah boleh, udah nggak usah khawatir lah. Iya. Ya kan? MUI aja udah boleh mengucapkan selamat Natal. Iya. Gitu. Tapi pas Natal. Pas Natal, kalau selamat Natal pada hari Abri nggak boleh. Oh, hey. Maaf, ini TNI ya. Nanti, jauh. Nanti di setrap. Dan itu Februari. Itu kan 5 September ya? Apa sih? Iya, 5 September. Kan? Hari Abri? Iya, hari masih TNI, jauh. Hari oh, TNI. Masih jauh. Iya. Ini tetangga gua. Tadi tuh udah ngirim kue kok. Oh, bagi-bagilah kau ke sini. Bagi. Padahal enggak merayakan Natal. Nah, lu tapi ngirim kue ke gua. Tujuannya? Gua kan juga lebaran. Oh, dia jualan. Oh, lu beli. Iya. Gua udah serius aja. Ini artinya momentumnya pas. Iya, iya. Tunggu, yang sedih dari teman-teman yang Natalan. Oh, lu kalau Natalan nanti walau meninggal gak disolatin. Eh? Ancamannya gitu bro. Ya, pokoknya apa? Siapapun yang Natalan kalau meninggal gak disolatin. Iya. Nah, dia Kristen goblok. Oh, iya. Ya emang kagak. Lu bagaimana? Emang mas Eko jebakan dia. Ya. Itulah, itulah nama. Ya. Kalau kita bisa berhumor ya, bisa bercanda di situasi-situasi yang tadinya di dulu itu sebelum si EPI dibubarin. Natal. Oh, Natal. Siap Natal itu mencekam. Natal mencekam. Lu udah ke mall dikit. Pengen WA temen takut. Iya, takut. Lo... Lagu di mall itu yang jingle bell itu enggak ada ganti. Diganti dengan doang. Ah, bagaimana? Sakit gigi kali. Meriang yang nyanyi. Karena khawatir. Iya, iya. Pakai topi gini nih. Warnanya biru. Kan biar tadinya kalau merah kan ketahuan, wah ini kalau bisa kalau biru kan kayak anggota Partai Demokrat. Aman gitu kan. Iya. Sebetulnya kan juga pakai gini kan tinggal dimasukin. Iya. Nah, buletannya nih ininya nih. Oh, jadi topi Maiyah ya? Iya. Tuh. Oh iya betul. Sebetulnya sama. Ini cuma beda puting. Iya, cuma beda puting. Lu jorok lu. Ya enggak emang begini kan. Ini di ini baik diselipin tuh lu seneng banget nyelip kayak gini kan. Oh iya, iya kan. Ya Allah, gua bedanya sama Bahar Smith apa coba? Gak ada. Ya Allah, Ustadz Eko beda dikit, beda dikit. Ustadz Jo we tinggal selipin selesai. Kegembiraan Natal buat teman-teman semuanya. Ya dari OBJ kita ucapin selamat Natal. Selamat Natal semua buat seluruh teman-teman yang merayakan.